Selamat datang ke Selamat datang. Ya. So hari selamat datang ke YouTube Rosie and Bella. So hari ni kita feeling sebab apa? Kita dah bling-bling dah. Nanti kita cerita kenapa. Kita tengok ni. Dihiasi dengan salutan emas. Wow, kita tak pernah pakai rantai dan sejarah ya. Kita ada rantai tengok hari ni. One, sebab kau lambat kau satu Swarovski apa pun kau takkan dapat. So, kita kena sentiasa macam ni sebab kita nak tunjuk. Oh, okey. Kita nak tunjuk jam kita, kita nak tunjuk cincin. Betul. Semua ni. Okay, hari ni kita dekat New Concept Store. Swarovski New Concept Store. So, betul. Swarovski dah ubah suara ni concept store pertama dia, di mana dia dah buat balik. Mm-hmm. Dia nak bagi siapa yang datang ada personal touch. Betul. Tak rasa macam datang showroom. Dia betul, nak betul, macam betul, betul. Boleh tengok, boleh pilih, boleh pegang-pegang. Boleh pegang-pegang. Sebelum ni tak boleh pegang-pegang, kena panggil diorang. Ha. Nah. So, tak apa. Nah, ni jom dulu. Kita tengok. Okay. Kedai baru dia. So, hari ni specialnya pasal concept store ni, kita ada macam-macam yang letup. First feature dia adalah Wall of Desire. Oh, jadi sangat suka lah Desire. Rosie Desire ya. Okay. So, yang apa Wall of Desire mai sini? Come. So, nak guna jari kau ke jari aku? Jari akulah. Okay. Sebab kau macam cantik je. So, aku nak tunjuk jam. Okay. Aku akan... Boleh tekan touch screen and then you pilih favorite look you apa. Oh, I nak macam ni. I suka ni. Macam tu. Tekan. Oh, so earring ni, inilah dia. Inilah yang patut dibeli. Then, daripada sini kita tekan shop now. Ataupun you panggil je stylist atau salesperson kat sini, cakap korang ambilkan. Okay, kita tekan sekali lagi. Ada harga ya? Ada harga. So, aku akan tekan, pilih lah. Kalau kita... kena beli macam ni lah dekat Bella. Bella. So, dah ada harga. Tapi kita cari yang murah-murah sudahlah kat Bella. So, kita tengah shop now. Oh, sangat murah untuk Bella ya. Sangat sesuai dengan dia. Okay. Dan ada QR code juga. Sangat tunjuk. Mudah. Sangat mudah. So, inilah new concept sekarang store. Ni, tak ada dah macam dulu. Ada apa orang panggil? Cermin. Cermin, you nak. Okay, saya nak tengok tu. Kena ambil kunci. No more. No more. Cermin, no more. Okay. So, kita pergi ke sana. Sekarang ni kita tengok macam mana Swarovski display ni diorang punya collection. Latest dalam collection. Dalam konsep store terbaru diorang. Customer friendly. Betul. Dia boleh buka sendiri, jangan segan-segan. Okay. Dan pada tu tengok ni ha. Aku punya barang. Kan orang kata macam anak mami kan. Ha, macam ni kita. Macam tu. So, okay. You boleh pilih lah. You boleh pegang tapi jangan curi. Phone ada harga. Ada harga. Ha, ni. Ni pun you boleh beli untuk adik ke, untuk mak ke, untuk girlfriend. Tengok ni. Yang nak kahwin pun betul beli. Betul. Ini semua wally-wally. Latest collection daripada Swarovski. So, dulu kan macam ni kau bayangkan ada cermin? Ya, macam tu dulu. Kita panggil apa kan? Semua so, kita sekarang sangat orang kata apa? Customer friendly. Aku sangat suka dengan earring ni, aku akan beli. Terus nak beli, betul tak? Tengok je dia punya lilak tu, you terus nak beli. Okay. Wow. Cermin. Okay. Ni pun latest collection by Rambut pula. Ni latest collection. Di samping jam kita yang letup. Tengok lawan. Aku sama ni aku ingatkan tak ada laki punya. Ya Allah, laki pun letup-letup ni. Kau tengok. Dia bulu ya. Okay. Kalau kat sini ada banyak collection. Boleh pilih sendiri. Boleh tengok dan buka semua tray-tray ni. Dan kita ke next feature. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang nak di-highlightkan sangat. Ini nama dia Crystal Bar. So, wow. I think untuk outdoor tekan ni. Okay. Di indoor, ni kalau nak candlelight macam ni. So, you boleh tengok macam mana dia punya kerlipan. Ya, sesuai dengan muka kau lah. Ya, sesuai dengan keadaan yang you nak pakai lah. Oh, sekarang macam kalau kau nak pergi candlelight dinner, kau tekan lagi. Cantik lighting dia. Sangat letup ya. Betul. Lepas tu kita kena minum air dulu ya. Sekarang kita dah ada sebab kita minum air dulu. Lagi satu feature yang penting kat sini, kalau you guys datang tapi bateri low. Apa so, nak buat? Senang, tak payah fikir. Dia orang dah fikir. Ni ada charger. Tengok ada charger. Nampak?
Okay. So one thing yang bagus dekat Crystal Bar ni, dia ada stylist dia. So kalau kita nak mix and match semua dia benda pun boleh. Kita cakaplah kita nak bagi. Kita panggil kat sini, kita panggil. Stylist cepat datang. Wow. Dah datang. Tengok. Dia takkan dapat macam ni sebelum ni. Ini sangat betul. So dia akan recommend kita apa yang okey, apa yang tak okey dengan kita. Aku rasa kau kena like macam ni lah. Kau sekarang kau kena like. Wow, nampak kau naik seri sikit. Betul hey, tak? Batu Azimat pakai. Wow. So ini kita akan hadiahkan kepada dua bakal, bakal-bakal isteri kita ya. Oh ni sangat stylo ya. Tapi saya stylo. Okay, nampak? Okay. So kat sini boleh duduk lah, try. Tak payah diri kan. Tak payah penat-penat. So penat dia orang buat benda-benda macam ni. So jangan lupa datang ke concept store. Kenapa penat pula? Penat lah kalau dia orang berdiri. Oh, ni pun cantik kan? Okay. So kita bagi stylist pasangkan lah. Pasangkan stylist. Tengok. Ini pentingnya kat sini. So kita ada stylist boleh pasangkan. Nampak? So, yang ni kita boleh pair dengan ni. Betul. Dan kita ada earring lagi. Okay, tengok. Okay. Sangat cantik nak beli. Nampak? Cantik kan? Aku macam ni lah. Ada sihir pun ada. Dia macam tak mesra. Mesra pelanggan. Sebelum ni. Sekarang. Sekarang tak mesra pelanggan. Okay. So you lebih, you boleh try and you boleh tengok dekat-dekat, you boleh pilih kan. Kalau you tengok, you lebih rasa macam nak beli, betul? Masa manis. Oh, sangat manis ya rasa Swarovski hari ni. Kau belilah dekat girlfriend kau. Oh, kita akan beli tiga. Okay, kat sini. Kau ada girlfriend ke masalahnya? Kita, masalahnya. Kau ada girlfriend? Kau diam. Kau ada girlfriend kau? Lepas aku tengok konsep store ni, lepas aku tengok konsep store ni, kau terus ada girlfriend. Aku rasa macam nak beli tiga dekat girlfriend aku. Wah. Bukan satu ya, tiga. So aku rasa sangat sangat letup. Faham tak? Kita ada, dia selalu ada. Dia selalu ada. Nampak dia sangat memang menumpang populariti kita. Nampak sangat populariti kita tengah melonjak naik. Jadi dia tahu, dia baca semua pergerakan kita. Dia baca kan? Sekarang kita akan, walaupun dia duta dengan perasan. Okay, kita kena check. Kita masih kena, kenapa termometer nilai macam? Sumbat okay. Mana ni? Okay. Okay. Nomor-nomor sembang-sembang. Kita nak bincang. We have a serious talk. Sorry. Kena check kau boleh masuk ke tak sini? Mamalia ke reptilia? Oh, nampaknya kau sangat sejuk. Kau berambut sekarang. A few moments later. Oh my god, this is like... Hello. Yes. Kita duta. Kau boleh bagi kita. Yang kau sembang orang luar pun apa? Aku tanya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Apa kau nak cerita lagi? Aku pilih kat sini. Tak, aku nak ceritanya aku suka jam. Betul. So sekarang ni, Swarovski pun ada jam yang banyak. Cantik-cantik. Nanti Wan akan insert. Tapi yang aku suka sekarang ni, suka aku mengatakan sekarang ni. Aku suka ni, collection jam ni. Cantik. Tengok. Oh ya ke? Angkat-angkat je. Merah, hijau. Sangat. Orang kata ni. Kalau biru apa ni. Apa sama lah, hitam. Hitam kan? Kalau biru ni boleh pakai dengan jeans. Jeans sangat cantik. Kalau hijau ni macam you nak riak sikit, you pakai hijau. Yelah, kau nak tunjuk-tunjuk. Tapi aku nak kata, aku pun nampak cantik. Kalau dulu, Lofa pernah pakai yang macam ni dan sangat laku kan? Betul. So, sekarang Rosie and Bella pakai yang ni. So, lawan kepada lah. Semua orang, tolonglah beli macam Rosie and Bella pakai. Sekali lagi tunjuk. Cantik ke tak? Sangat cantik eh, merah. Hitam pun sangat sesuai untuk lelaki. Beli dekat husband. Birthday gift.
Kau cerita, kau nak kasi apa? Untuk kita punya subscribers YouTube. Kalau komen, jawab soalan ni tapi tak subscribe, tak boleh dapat juga. Tak aci. 6 orang, kita akan bagi hadiah apa? Tunjuk sikit. Wow, tengok. Crystal dust. Kau pakai? Kau pakai sebelah sini tunjuk. Tengok, sangat cantik. Cantik, sangat stylo eh. Oh, tapi dia kena jawab soalan 6 orang yang betul ah. Sangat soalan dia mudah. Sangat senang. Bila you dah tengok daripada start sampai habis. Betul. Namakan 3 features yang kita dah sebut tadi dekat konsep new concept store Swarovski. Apa dia tiga features dia? Apa yang clue-clue dia sikit macam bar, macam itulah lebih kurang macam tu. Kita ambil clue-clue sikit macam tu, so kita tengok balik. Tengok je. Siapa nak kasi, kita nak kasi free untuk 6 orang. Okay, so 3 feature tu komen. Ni harga berapa? Okay, siapa nak kasi ni? Ni bernilai RM400 satu. Kita nak kasi kepada 6 orang. Okay? So apa 3 features dekat new concept store ni? Apa features, 3 features yang menarik tentang kedai ni? Okay? Kedai. So, komen dekat bawah jawapan tu. Kita akan pilih 6 orang yang betul, okey? Rosie akan pilih tu kerja dia. Aiman malas pun. Tapi kau tunjuklah kat bawah sini kalau kau malas pun. Ting. So jangan lupa datang ke New Concept Store Solusi baru dekat Mid Valley. Ini adalah concept store yang pertama yang diorang buat. Betul. Sudah ramai boleh tengok, boleh yang diorang ada latest collection semua tu. Yang pastikan penting, yang bergerak-gerak ni jangan bagi anak main. Betul, yang penting. Tapi aku bergerak. Semua benda kat sini korang boleh tarik semua macam tu je. Tak ada dah. No more apa aku cakap tadi? No more cermin. No more cermin, okay? So, selamat bershopping. Selamat apa? Pengganti baru. Selamat bershopping. So, datang ramai, okay? Okay. Bye. Okay, perfect. Jom kita shopping. Hey. Tuan rumah sini. Ikut rumah. Okay, what do we do today? Oh. Kau datang kenapa ni? Speaking English. International brand. Kau nak lupa datang ya. Sekarang ni, sebelum masuk, duduk depan Wall of Desire sebab kau. Kita nak check desire kau kat mana sekarang. Okay. Ada desire ke tak? Kau ajar ya. Kau tekan sini sekarang. Aku nak jadi kau. Kan saya test belum? Wow, macam ni dia boleh tengok. Contoh macam ni. Ya. Aku nak apa ni? Aku tengok look macam mana kau suka. Look apa aku suka? Pilih. Perempuan mana yang kau nak jadi selepas ni? Okey. Lofa, cepat tunjuk kalau dia perempuan mana. Kau lambat saya nak fikir ni kenapa. Sekejap lah. Aku tak mungkin ni kot. Okey. Aku belikan kau dengan percuma dengan harga RM274 ya dia. So sangat murah barang-barang dia aku akan beli. Okay. So Lofa nak yang ni, stylist tolong ambil. Stylist. Sekarang tengok apa? Oh, kita nak tunjuklah. So, dulu ni semua... Aku nak ni. Dulu ni ada cermin. Kau cakap terang-terang pun boleh. Sekarang ni open concept. Boleh masuk tu sebelum boleh sentuh. Betul. Perempuan jatuh cinta dengan sentuh mata, telinga, wow. Sentuhan. Okay. Aku ceritalah pasal perempuan yang tak datang. Wow. Boleh tengok. Semua perlu tarik sendiri ni? Boleh. Kau tarik. Tarik. Kita nak tarik. Ya. Dia kena ambil kat bawah. Kena bawah. Jangan bijak sangat. Dia tak boleh tarik. Just boleh tengok. Tengok dia dekat. Okay? Tak apa. Tak payah tarik. Okay. Macam ni. Betul boleh betul balik. Macam tu. Tak. Joking. Don't worry. Okay, aku nak cincin ni. Cari sekarang. Nak try ni. Nice. Tak perlu. Ni boleh nak tak nak tak ada cermin nak pergi lari cari cermin. Ni ada cermin. Tergantung kat situ. Kau tengok. Kalau kata Subang tadi? Subang gila. Okey, Subang. Tengoklah. Boleh. Aku makin ke belakang ya nampaknya. Macam rancangan kau je diorang sekarang. Aku pun boleh confuse kat sini. Rancangan kau ke rancangan aku sekarang ni, okey? Okey, maksudnya okey. Point dia sekarang ni, dekat sini dulu kalau pergi masuk Swarovski store dulu lah. Dia ada macam dalam cermin lah, dalam kelas. Sekarang ni, luar je nak tu ni. Sekarang ni, kau boleh
masuk dalam almari ni. Betul. Kau kau masuk dalam ni, kau jangan keluar-keluar. Senang hidup aku. Jangan lupa untuk tengok-tengok. Dalam drawer-drawer ni semua ada apa-apa. Wow, kau. Aku tak buka drawer ni, buka drawer ni. Kau dia memang gila. Eh, geram. Okey, pasal apa lagi yang okay, tutup ni? Okey, jalan, okay. Jalan, jalan, jalan. Kau tengok ni, aku suka ni. Dah jalan. Cantiklah konsep ni. Betul. Okey. Ini okay. Yang paling dia penting. Buatkan aku nak shopping. Okay. Ha, dia bila kita dapat tengok dekat, kita akan nafsu kita akan membuat-buat untuk membeli. Alamak, dia naik share lah, dia naik share lah. Aku nak ni. Okey, I want to get this. 52. Okey. Okay. Later. Jangan layan dia sangat. Ini rancangan kita, bukan rancangan dia. Dia nak ni lagi, saya sampai set siap. Itu dengan okay. Itu. This, all three. This three. Okay. So beautiful. Nice one. Okay. Tengok ni. Cuma gila ni. Cantik lah. Okay. Esok kita bawa ke Crystal Bar. Okay, sekarang ni bila dah pilih-pilih bila semua benda. Ah, sekejap. Sekejap, lupa pula. Letak. Okay. Aku ambil. Aku minat mana, aku minat mana. Letak. Ni aku nak benar-benar. Oh, ambil. Yang mana kau letak, aku nak kau ambil je. I kan jadi pelayan dia ya hari ni. Lagi. Letak. Aku nak. Lagi jalan. Ni apa? Okay, letak. Kenapa tak dapat gift ni? Oh, okey, kau kena berinteraksi dengan kita ya. Bukan okay. Orang lain. Kau pakai rambut bagi melampau naik darah kita ni sekarang ni. Kau kena ikut terus sini. Aku dah rambang mati. Aku dah rambang. Ini apa? Hei. Apa kata kita tutup sebelum dia rambang mati, kita bawa pergi ke Crystal Bar. Boleh tak? Kalau aku nak suruh kau. Aku dah ni. Oh, nampaknya adik-beradik ni berbincang nak masing-masing nak free. Okay, 1, 2, 3. Boleh berambus tak sekarang? Okay, sekarang ni. Okay. Aku tak menggunakan lofa. Okay. Gila, gerak. Okay, kita dah pilih. Aku tak nak. Apa lagi? Aku nak pilih ambil. Okay. Kau nak apa lagi? Oh my god. Cantik. Letak. Okay. Silah. Okay, betul. Apa hal letak dalam tu? Emerald. So cute. Letak. Okay. Last place, last. Nak letak. Oh, cantik. Ya, my sweet. Zoom sikit. Aduh. Okay. Cantik. Oh, must have. Okay. Tangan aku berlebih. Okay, ni aku nak semua ni. Kau jangan berangan sangat boleh tak, Lofa? Letak situ. Okay. Cara ni okay. Shopping sangat syaitan ya. Okay. Sangat syaitan. Okay. Okey, dah penat. Okay. Duduk. Tak penat lagi. Hai. Aku nak berlari. Sekarang. Sini kita nak cerita benda yang paling penting. Feature yang paling penting. Benda yang semua. Okay. Aku suka nak layan sini. Kosongkan. Kita nak cerita. Aku suka layan sini. Okey. Sekarang okay. Ni. Features yang paling penting dalam adalah, dunia sekarang ni okay. Adalah Crystal Bar. Sekarang ni, cincin-cincin ni dipilih untuk dipakai di mana? Di Crystal Bar ni? Indoor, wow. Candlelight dinner. Macam tu. Lighting eh. Ni dalam indoor lah ni. Ni candlelight dinner. Candlelight, kau feeling lah candlelight. Aku nak siapa? Tak tahulah kau dengan siapa pun. Kalau aku candlelight dengan siapa-siapa lah kan. Okay, sekarang aku boleh pakai. Tayang dekat dia. Macam tu. How are you today? Kita boleh share lah. Dia nak share. Dia nak share. Dia menggila je dekat sini. Kalau kau kena aku nak cakap apa candlelight ni? Aku pula pilih kalau ada ikon candle ni kan? Sini candlelight lah. Candlelight. So kalau tengah outdoor. Sabar. Candlelight tak ambil lagi. Okay, bagi tu dialog untuk candlelight. Abang. Kau nak makan apa hari ni? Makan apa gila? Abang pun? Abang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan. Tak. Kutbah pasal makanan. Abang okay. Ni macam tu. Nah, abang okay. Sekarang semua. Dan ni apa ni? Ni apa ni? Ni? Okey, ni sekarang ni indoor. Maksud dia kau dengan abang kau berpindah ke indoor. kejap belum ada doa indoor lagi kau. Doa indoor. Aku nak cakap Bella. Dari candlelight ke indoor. Indoor. Ini sangat advance. Abang akan berdoa. Janganlah aku naik syekh. Kau nampaknya kau berkuda-kuda ya. Dan okay. Doa tu boleh tunjuk. Kalau doa aku tunjuklah tadi. Oh cantiknya. Berdoa. Kan? You doa yang pakai cincin ni. Ya Allah, tak aku. Bagilah cantik. Bagilah free doa nak makan. Allahumma barik lana sinar. Macam tu. Okey. Outdoor. Pakai cincin ni. Okey. Aku tak naik basikal.
Kau naik abang sangat lah. Sangat betul ke tak? Kau naik abang. Kau naik abang. Okey, siapa datang sini? Jangan ambil itik ni buat balik. Eh, boleh boleh buat balik. Wow, itik ni. Ni 2,000. Eh, 3,000. 3,000 ni 1,000. Sangat berat. Aku rasa rumah baru kau kena ritik lah. Oh, yang ada anak tu jangan main-main eh. Okay. Datuk nanti beribu okay. Nak kena. Aku memang suka pakai jam. Kau nak pergi mana? Tak. Kau datang sini. Okey, okey. Kau letak je. Biar ada... Puan jangan berhenti-berhenti eh. Itu semua biar ada sini. Tak, okay. Jangan lupa subscribe Rosie and Bella. Wow, kau rumah kita? Ya, yeah, sebab aku memang tak kuasa nak buat YouTube channel macam korang. Korang memang okay, effort. Kau tiba, mula tadi aku cakap tak happy, sekarang aku happy. Apa tadi kau cakap? Jangan lupa subscribe YouTube channel kita ya. Subscribe sebab apa tau? Most of my updates will be on this channel. Walaupun channel ni macam buru-buru.